Seorang warga diserang puluhan pemuda di Jalan Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Penyerangan yang diduga dilakukan geng motor ini viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur Kompol Indra Tarigan mengatakan, akibat kejadian ini 4 orang mengalami luka tusuk senjata tajam. Namun belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Petugas pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian guna mengungkap kasus ini. Kemudian kami kumpulkan saksi-saksi dan mencari CCTV selokasi. Kami menunggu daripada pelapor atau korban untuk membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur. Sementara kami sedang melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku di TKP tersebut. Hingga kini, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Timur masih menunggu keterangan dari para korban untuk proses penyelidikan lebih lanjut.